Oke. Yamaha APX500 ya. Ini sudah selesai clean up. Sudah selesai setting. Kita cek fisiknya. Oke, kalau speknya kalian googling sendiri ya. Yang pasti ini masih laminate spruce, side dan backnya saya lupa apa belum belum googling ya. Kalau necknya biasanya NATO. Oke. Kita lihat hasil clean upnya ya. Topnya sudah pasti ya, super sling ya. Ini gitar ini istimewa sekali ya, seperti baru. Oke. Bekas strummingnya lumayan ya, nggak bisa 100%, cuman kalau 95% ya masuk. Oke. Side-nya super chilling. Back-nya luar biasa ya, seperti baru. Benar-benar gitar ini seperti baru ya. Oke. Neck-nya, tuning mesinnya saya bersihkan. Oke. Headstock-nya kilap. Fingerboard-nya ini mirror finish ya, kalian bisa lihat reflecting ada lampu di depan sana. Oke, kalau kalian belum yakin dengan mirror finishnya fretboard ini, kalian lihat video close up sheet-nya ya. Untuk fretnya sudah pasti super sling ya, istimewa kalau yang ini ya. Oke, ini actionnya bentar ya. Actionnya 2,75. Fret satunya setengah mili lebih sedikit. Ini yang kemarin ngefret itu ya. Kita cek ngefret enggak ini. Kayak nggak ada yang ngefret ya, open stringnya nggak ada yang ngefret. Kalau yang kemarin ngefret ya, karena ininya di setting terlalu ceper, jadinya ini terlalu mepet ke sini, pasti ngefret. Oke. Tapi ini saya naikkan, actionnya malah bisa turun 2,75, yang kemarin 3 entah berapa ya. Oke. Dan ini senarnya pakai elektrik 942, lebih kecil tapi nggak ngefret. Jadi senarnya lebih kecil, actionnya lebih rendah tapi nggak ngefret. Oke. Luar biasa ya berarti ya. Ini sudah full setting, oke. Kita cek sound sedikit aja ya, seperti biasanya ya. Clip on 12.000 langsung HP Oppo tanpa edit tanpa sound card jarak 20 sentian, oke. Ya, 20 sentian. Nggak ada yang ngefret ya. Cuman ini ya, kalau kalian nekannya nggak bagus ya ngefret. Tapi kalau nekannya sempurna tidak ngefret ya. Kita coba preampnya ya, karena keunggulan gitar ini adalah preampnya. Nanti saya kasih cerita sedikit ya, kenapa APX ini sangat luar biasa populernya. Amplinya Ibanez. Thank you.
cukup ya. Saya kasih tahu ya kenapa kok APX, seri APX ini sangat luar biasa ya. Ini line up Yamaha yang termurah yang sudah menggunakan preamp yang sangat lumayan ya. Kalau bawahnya ini pakai yang FSX 315 itu transducer ya, yang volume sama tone aja. Aktif pickup. Bawahnya lagi FX 310 itu pasif pickup ya. Tapi yang ini yang sudah seperti punyanya FSX, FSX, FGX. Jadi APX ini kalau misalkan kalian pakai main biasa mungkin kurang ya, karena suaranya tipis, ibaratnya enggak super istimewa. Cuman kalau sudah pakai preamp ceritanya lain sekali ya. Ini kelasnya akan setara dengan FGX, FSX ya, karena pakai preamp. Tapi kalau langsungan ya otomatis kalah ya. Oke, jadi APX ini menjadi favorit mereka-mereka yang masuk rekaman ya, pakai rekaman, pakai preamp ya, karena ini gitar termurah dengan preamp yang setara dengan FGX, ibaratnya seperti itu. Oke, coba kalian cerita ya kalau punya APX 600 atau CPX 600 atau APX 500 yang seri 2 atau lain sebagainya ya. Bagaimana pendapat kalian tentang gitar ini ya? Ini senarnya Electric 942 RP 25.000. Oke? Saya tunggu di kolom komentar ya. Terima kasih.